Ibu. Ayam. Begitu sih. Ada nih bang. Ada dokumentasi lagi, bisa kan kirim sama pihak? Dua orang tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan belanja hibah penyelenggaraan pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2019 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, yaitu satu, saudari EJP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karo periode tahun 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah saudari DIYR selaku bendahara pengeluaran pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo. Nah, untuk pasalnya sendiri yang disangkakan kepada tersangka, penyidik telah menyangkakan dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pasal subsidiarnya yaitu pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya terkait dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud tadi, sesuai dengan hitungan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2023 adalah sebesar 1.632.705.427,45 sen. Nah, terhadap kedua orang tersangka tersebut, penyidik telah melakukan penahanan selama 20 hari. Siapa saja yang terlibat di dalam penggunaan penyimpangan dana hibah Bawaslu Karo. Jadi tersangka yang lain tidak untuk kemungkinan pasti ada, tapi kami akan terus mendalami dulu sampai sejauh mana perkembangan dalam persidangan ini.